Mohon maaf. Jadi Mas Billy ini mau minta doa restu apa gimana? Main lah. Oh main. Main. Tempat mahal ini kebetulan tadi kita habis nongkrong di salah satu tempat yang lagi hits di Bali. Udah lama hits ya. Ada kemarin. Terus kebetulan kita langsung ke rumahnya Mali main biar tahu silaturahmi. Nanti next kalau gue ke Bali sendirian kan gue bisa bikin di sini tanpa lo. Berarti ada akan ada pertemuan kedua? Ya insya Allah pertemuan kedua, ketiga, silaturahmi terus dong. Harus dong. Kan pepatah mengatakan kalau mau deketin anaknya harus deketin dulu bapaknya. Hei! Kita silaturahmi ya, Mi? Bil, omnya suka lihat kalau Bil itu joget teng. Tereneng, tereneng. Pernah lihat? Pernah nonton di OPG kan? Iya. Sembilan bahan pokok. Gue juga kayaknya. Kamu masuk YouTube Om Billy loh. Ini sih yang ngepes banget tuh. Om Billy. Saya lo dong. Kamu mau salam buat siapa? Gak disediain makanan, minuman gitu. ini Pia Bali loh. Ini apa? Orang suapin ini loh. Ini kan mau kayak tangan. Ya lo. Kamu kok gitu aja? Pengen disuapin. Ya aku gak mau disuapin. Iya kan, suapin kenapa sih? Ya sini ya. Ambil satu, suapin gak? Suapin gak, Billy? Cepetan! Seneng banget. Hargain dong deh, ngefans lo sama Kak Billy. Seneng. Iya, kan aku minta suapin ini sama kamu. Kan ada fans kak, kalau kan bisa lain kali ya kan kak? Yeah. Oh, bisa lain kali, Bar. Jadi sekarang aman. Kesempatan ada, terbuka. Udah belum cuci tangan lagi. Makanya. Oh sedih banget, sedih. Ini duduknya di atas dong. Om, masa aku gak disuruh duduk sama Mali nih? Masa suruh duduknya di bawah? Gak ada ngaco ya. Buruan, cepetan sini duduk nih. Ayo. Tapi aku mohon maaf ya, aku nggak mau duduk di sini om. Aku maunya duduk di pelaminan sama Ali. Kebetulan itu kan ada Pia. Pia itu juga ada lambang cintanya itu. Oh. Eh, itu tuh coba. Pia itu ada sih. Oh pantesan nggak sih? Maksudnya itu kan ada Pia cinta. Uh-huh. Kamu kasih aku atur. Oh, ada cintanya Bia. Kamu jangan galak-galak mal ini. Kalau ada tamu silahkan duduk memilih ini kamu mau nggak gitu. Pia. Iya, aku senang ya. Gitu. Ya. Tuh, ada lambang cinta. Kita dulu nih. Iya, cinta. Kunci rumah gue masih lu bawa. Masih. Oh iya, ntar gue takut gue gak bisa keluar ya. Mau maaf nih. Ya, mantap. Oh, pantesan aja mau pegang kunci rumah. Pantesan bisa masuk. Dia pegang kunci rumah dong. Belum cuci tangan lagi, gak bisa makan. Iya. Kita bisa cair mau gak? Tolong ambilin dong. Tangan juga. Udah tadi. Udah gitu ya. Udah. Aku belum cuci tangan. Ini kunci bekas tangan Atong ya kan? Oh.
tahu mau ngapain sih kita? Mau ngapain sih? Aku sih mau ngasih makan kan. Ya abis. Tangannya belum bersih, Billy. Yang bersih baru punya maling. Ya, berarti yang ngasih makan maling. Iya, udah habis lagi. Berarti tangan kamu bersih, tolong ambilin. Aduh, enggak ada. Aku bilangin mama ya, kamu kayak gitu-gitu ya. Oke, gini caranya. Baik. Tangan kamilin kok tekan. Ya. Aduh, aku gak biasa ngeliat tisu. Aku tangannya kram. Gak bisa aku megang tisu kram. Itu gimana sih cara makannya? Gitu. Coba. Jelasin baru, kenapa? Kenapa sih takut? Kamu kenapa takut ngopin aku? Takut aja. Mohon maaf. Kamu. Teng. Bikin malu lah. Si Billy mukanya marah-marah gitu, Billy. Tetap. Tamunya. Lagi. Aduh, HP gua kok diinjek sih? Ya mau didudukin jangan dong. Diku kamu salting gitu. Enggak, aku mana ada di sini. Tapi kamu senyumnya manis kan? Makasih. Coba senyum. Kamu cantik banget sih. Gak apa-apa kak. Maaf ya. Aku sih gak perlu minta maaf kali. Aku tuh bisa grogi nih. Kenapa? Biasa aja. Kan we're friend kan? Oh no. Mungkin baru ketemu kamu lagi. Itu pertemuan pertama di kapan sih? OVJ. Ya gak sih? Pertemuan pertama di mana? Pertemuan pertama. Kalau sukanya di mana pas di mana? Hah? Apa? Di kembang kempis gitu hidungnya. Emang ya? Ternyata Mahal ini sama Billy mirip ya? Iya. Masih coba deketin mukanya. Deketin mukanya. Enggak, lebih mirip sama Memes enggak sih? Enggak. Deketin. Deketin mirip enggak biar cocok lagi gitu? Mirip. Kurang dekat, Bil. Mirip enggak? Mirip. Mungkin jodoh. Kurang dekat. Kurang dekat nih. Enggak, rambut sama rambut. Ya udah, kita mau ngobrol-ngobrol aja. Ya, enggak usah di kamera ya. Enggak usah kamera lah. Nah, ini kita pulang aja nih. Ya, kalau mau pulang gue mah di sini. Hah? Gue mau hang out sama Ma. Hei. Enggak boleh tahu aja cewek hang out malam. Lah, gue izin sama Om. Oh, izin dulu. Oh. Nih, aku aja. Izin. Om, izin. Permisi, mohon maaf. Om. Mohon maaf aku kan silakan duduk. Om mau minum. Ini balik. Om. Aku kan di Bali kan mau liburan, kali itu tidak ada kerjaan. Nah, kebetulan aku hari ini agak sedikit senggang waktunya. Aku pengen nongkrong engkot itu sama Lini. Hah? Sama Lini. Sama Lini om. Kata Lini harus izin. Oh gitu. Kalau om sih terserah aja ya, kalau memang ini ya om izinnya pasti terbuka. Jadi yuk. Apa? Iya deh. Gak record. Apa tadi? Apa? Ya udah, ayo kan we friends kan. Kalau jalan kan nggak apa. Tapi jangan ada kamera ya. Mana? Gua pernah aja paling. Hah? Ah, jangan dong. Jangan. Lu siapa itu? Lu baru aja. Iya. Iya. Gua sama Om. Om, makasih ya. Ya, oke. Ya, silakan ya. Sukses. Aman sama Om. Kemana emang? Kemana-mana, hatiku senang bersama kamu. Ibarat kata lagu, Mahal ini itu cinta. Cinta? Ini.
cinta ini. Kadang-kadang tak ada logika. Semua serat di dalam hati. Salah. Gimana lagu sih kamu? Gimana? Lagu gue mana? Lagu yang kamu ngedema tuh, hai tadi ini. Mimpi kali. Oh no. Mimpi sih kayaknya. Kalau ibarat lagu Billy apa? Mahal ini. Buat kamu. Mungkin kalau aku meminta kisah kita selamanya terlintas dalam benakku bila hari ketemu bila caraku coba pertahankan cinta kita selalu ku titipkan dalam doaku tapi ku tak mampu melawan restu. Asik. Pernah kamu pernah? Nah. Contohnya tadi aku ngobrol sama. Ya kan tadi maksudnya sama yang sebelumnya gitu. Enggak, aku nggak pernah ngelawan restu. Aku masih selalu direstuin, insya Allah. Ibarat buah-buahan apa mahal ini? Kok jadi buah-buahan mahal ini itu strawberry. No. Apel. Apel. Masih apa? Merah. Merah. Mengkel. Luar. Mengkel. Digigit manis. Bodi. Yeah. Kenapa min? Pas dibuka, berat. Berhanya wadidaw. Ada biji ini. Ya apel kan apel ada bijinya. Ya, oke. Terus? Putih dalamnya. Terus? Ada serat-seratnya. Dijilat. Ini apel dikit deh seratnya deh. Manis banget itu. Tapi kan kalau dapat apel yang asam gimana? Enggak. Itu udah pasti manis karena kan ibarat kata apel itu kamu manis, kamu kan manis. Impressive. Oh, bisa bahasa Inggris ya kan? Bisa bahasa Inggris kasih dia nggak tahu Billy itu udah seminggu bahasa Inggris. French ya Indonesia. French. Oh, I can French English. Oh ya, berarti Billy bisa bahasa Prancis. Oh, bahasa Prancisnya. Kamu udah makan atau belum? Kencur. Bahasa Prancisnya boleh nggak aku ajak kamu pergi? Masco Braskimo. Apa? Masco Braskimo. Iya. Tadi nanya apa tadi? Yang pertama? Yang pertama apa? Oh iya, yang pertama tadi kamu udah makan atau belum? Oke. Cinta Mas Klein. Udah, kita mau jalan dulu lah, kita mau nongkrong santai guys sama Malini. Terakhir dong, terakhir dulu. Dua kata, tiga kata deh buat Malini. Sifat, kata sifat. Kamu kok manis? Satu. Kamu kok manis? Satu, dua. Manis satu. Gitu dong. Manis, satu. Tiga kata. Manis. Terus. Cantik. Dua. Seksi. Wow. Dalam sih itu kayaknya. Dalam? Nah, dalam dong, artinya banyak. Oke. Kalau Billy? Hah? Di mata Malini? Gue malu. Malini? Salting gitu. Mungkin karena aku gak belum yang kenal banget gitu ya. Misalnya masih teman biasa ya. Belum kan? Kenal banget berarti akan mengenal lebih dalam. Oh, itu sudah tahu ya. Itu sih malu. Gini kali ya, kayak aku nggak tahu kenapa aku ngerasa tutupin mobil, malu ceritanya. Nggak tahu aku playboy atau nggak sih dia tuh. Terus juga nggak tahu caranya banyak. Terus juga aku cewek banyak. Iya aku liatnya gitu. Emang aku beli. Kan sementara dong, kan aku liatnya kayak gitu. Kan terserah dong. Sebenernya kita masih berteman, gak usah pegang-pegang. Terus ya gitu deh pokoknya. Gak enak ada bapak malu. Gak ada bapak kamu. Ya udah. Ayo kita jalan kalau gitu. Berangkat. Ayo buruk. Tangan kamu lagi bengkak. Tangan kamu lagi bengkak juga. Ah, iya. Yeah.
Eh, jadi jalan ya? Diajakin jalan. Aku gua pikir tangan kamu ke sengat tawon bukan. Pas aku pegang gede banget. Iya, jadi jalan. Udah. Parah banget jadi diajakin jalan. Tungguin deh. Mah, aku izin sama mahal ini ya, Om. Mau hang out, mau santai-santai nikmati Bali. Ini baru jam 9. Ya, aku ngajak mahal ini pulang 8:30 lagi. Udah lewat. Pagi dong. Pulang pagi ya? Enggak. Iya, jangan pulang malam, pagi aja. Enggak. Ya udah. Jam 11 lah, 2 jam. Oke. Okay. Siap, Mah. Ya. Titip ya. Aku manggil Darna dulu kuda. Aku kan anak-anak kerajaan. Priwet. Kuda. Siap, kuda. Ini mah sapi bukan kuda. Salah manggil. Ciao. Ayo Malin, kita cabut. Hey guys, jadi tim Billy nggak boleh ikut guys. Tapi tenang, kita punya informasi dari sumber terpercaya. Terima kasih informanku.